share di Cimika YouTube channel. Hari ini tanggal 31 Desember 2019 ya, berarti besok adalah tahun baru. Nah, karena berhubung hari ini adalah hari terakhir dari 2019, Baby Jim mau memberikan sesuatu. Oh ya. Baby Jim mau mengakui sesuatu. Udah kayak apa aja. Jadi Baby Jim akan memberikan sedikit rahasianya Baby Jim yang sudah Baby Jim pendam selama beberapa bulan ini. Jadi buat kalian para subscribernya Baby Jim, makasih udah subscribe, terutama yang tahun 2019 ini udah mengikuti, dan yang untuk subscriber yang lama-lama juga makasih ya. Semoga tahun depan Baby Jim bisa bikin konten-konten yang lebih menarik lagi. Nungguin ya. Ayang juga nungguin ternyata. Nah, hari ini Baby Jim lagi ada di Galuh Tirto Nirmolo Waterpark. Nanti kalian tonton ya video reviewnya, nanti Baby Jim upload. Tapi untuk yang kali ini, video ini hanya untuk video pengakuan dan untuk penutupan akhir tahun aja ya. Jadi selama beberapa bulan ini Baby Jim sempat agak vakum gitu ya dari bikin video-video. Sebenarnya itu tuh karena kondisinya Baby Jim nggak memungkinkan. Wah, kayak apa weh. Buat kalian yang udah tahu, yang buat kalian yang udah follow di Instagramnya Baby Jim, pasti udah ngerti kalau Baby Jim lagi apa yuk? Lagi apa ya? Apa ya? Apa ya? TikTok. Kayak mau TikTok. Mengakui TikTok. Sesuatu yang jahat gitu ya. Oke, jadi Baby Jim kemarin terakhir yang aktif-aktif itu upload itu tentang yang mau cutting itu ya, sok-sokan mau cutting itu ya. Nah, setelah video itu ternyata ada sesuatu yang harus mengharuskan Baby Jim untuk nggak jadi cutting. Yang terakhir itu kan Baby Jim bilang mau cutting gitu ya, tapi ternyata nggak jadi. Ternyata ada hal yang tidak memperbolehkan Baby Jim untuk cutting. Ah, berbelit-belit banget ya. Oke, pada intinya Baby Jim mau mengakui sedikit rahasia. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, pada intinya Baby Jim mau mengakui sedikit rahasia kalau Baby Jim lagi pregnant. Ini jalan sekitar 5 bulan lah, 5 bulan lebih. Jadi ini video ini Baby Jim khusus untuk membuat pengakuan. Mohon maaf ya. Jadi kenapa kok Baby Jim selama ini jarang upload tentang walk out itu karena alasannya Baby Jim lagi adaptasi. Soalnya kalian ngerti sendiri lah. Nah, karena hari ini Baby Jim udah membuat pengakuan, jadi dari video kali ini mulai ke besok videonya Baby Jim akan berkaitan tentang pregnancy. Oke, guys, buat kalian terutama yang mama atau yang baru mau jadi mama atau yang lagi mau nikah kayak gitu, nanti Baby Jim bakalan sharing di situ, mulai dari video awal Baby Jim kemarin hamil dan sampai sekarang ini sampai selanjutnya. Nah, sekian aja ya video pengakuan dari Baby Jim Eka. Makasih buat kalian semua yang selalu mengikuti dan memberikan support. Jangan lupa buat doanya ya. Kita berdua minta doa sini ya. Kalian berdua minta doanya ya buat kelancaran semuanya lah ya. Agar nanti saat baby corn. Baby corn, kita kan manggilnya baby corn. Saat bibikon lahir diberikan kemudahan, ya, keselamatan, kelancaran. Amin. Ya. Dan tapi kalian tetap subscribe ya, jangan unsubscribe. Tapi yang jelas Baby Jim akan tetap update. Buat kalian yang belum tahu kalau Popo ini
Popo dan Mumu. Popo ini juga punya channel ya. Kalian ya. Bisa mampir ke channelnya Popo di LS Volley. Ya, nanti dia bagi-bagi tips tentang latihan fisik bola voli ya. Nah, lebih ke arah itu. Subscribe juga channel kami berdua ya di ya, channel kulinerannya. Kulineran kami ya. Di ya, Lukman Amel Kulineran. Nanti kalian subscribe juga. Pokoknya ya, semuanya udah ada di bawah di description box. Makasih buat kalian semua. Kami berdua mengucapkan Happy New Year. Semoga tahun 2020 menjadi tahun kesuksesan kita semua ya. Amin. Dan kita diberikan kesehatan dan diberikan berkah. Amin. Apalagi ya? Semua harapan dan keinginan kita ya, bisa tercapai. Amin. Sampai ketemu lagi di tahun depan, guys. Bye-bye.